Halo Sobat Wisata, salam jumpa kembali dengan Dindin Skru. Kali ini kita akan mengunjungi kawasan Pantai Sigandu Batang yang ternyata memiliki banyak daya tarik wisata yang cukup menawan, baik wisata pantai maupun wisata kulinernya. Salah satunya adalah Cafe on the Beach Cafe. Ya, cafe ini berada di daerah Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Cafe ini terbilang masih baru, karena baru dibuka pada pertengahan Desember 2021 kemarin. Cafe on the Beach ini memiliki jam operasional yaitu hari Selasa sampai Sabtu, buka pukul 1 siang sampai 9 malam. Sedangkan khusus hari Minggu, buka dari jam 11 sampai jam 7 malam. Untuk menu sajiannya, di cafe ini juga tersedia aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Pengunjung bisa menyaksikan keindahan pantai sambil menikmati kuliner yang sesuai selera. Apalagi kalau pas suasana senja hari, pengunjung bisa dimanjakan dengan panorama sunset yang cantik, angin yang bersahabat, dan deburan ombak yang lembut ke tepi pantai. Berkesan banget kan sobat? Di kafe ini juga tersedia fasilitas musola, kamar mandi, dan fasilitas lain seperti ayunan yang bisa dipakai pengunjung untuk memenuhi keperluannya. Dengan penataan tempat yang instagramable, pengunjung juga dapat melakukan foto-foto dengan view yang menawan dan menggoda. Nah sobat, biar nggak penasaran, yuk segera kunjungi aja kafe yang satu ini. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye!